Isuzu D-Max Double Cabin. Next project kita kedatangan Isuzu D-Max Double Cabin. Mungkin kalian jarang lihat double cabin dari Isuzu, tapi sebenarnya banyak juga ya, terutama di luar Jakarta. Nah, kita mau ganti kaca depannya yang terang-terangan kelihatan pecah tuh. Jelas sekali, udah buka frame-nya. Sekarang kita mau buka frame yang di kap mesin. Nanti kita copot kacanya terus kita ganti dengan yang baru. Ya, ini kaca baru Isuzu D-Max-nya, kita pakai Mulia Glass. Ini kaca lamanya beserta spionnya belum dicopot. Oke, ntar kita update lagi. Karena Mimin mau makan siang dulu ke warteg. Oke, udah selesai. Tadi habis Mimin makan siang ke warteg, ternyata pas balik-balik udah selesai. Ini dia hasil pemasangan kaca depan Isuzu D-Max. Tinggal pasang itu ya spionnya. Hasil pemasangan kaca depan Isuzu D-Max Double Cabin. Kalian yang punya mobil seperti ini atau merek mobil lainnya pun yang lagi cari kaca atau spare part lainnya, bisa hubungin kami. Jangan lupa follow Instagram kami @unopart_id dan subscribe YouTube kami @unopart_id. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.